Minggu lepas kau nak tengok video tentang cemah hilang, yang mana kita buat hunting dekat hutan. And hutan tu memang creepy gila lah. Tapi minggu ni Am nak bagi peluang dekat Ellie, which mean ramai nak tengok Ellie dalam uji nyali, dan kita nak tengok lokasi kat mana kali ni. So sebelum korang tengok video selepas ni, Am nak beritahu cara korang buat duit menggunakan otak efek seperti biasa. So first kali hari ni Am ajar untuk register otak efek sebab ramai nak tanya apa itu otak efek. So first, korang pergi ke App Store ataupun dengan mudah korang klik link description dekat bawah supaya korang direct link ke App Store. Maksudnya App Store Otak FX lah. So bila korang dah download link tu kat aplikasi tu, kemudian dia akan keluar logo warna biru ni tau, yang mana aku selalu cakap apps warna biru, orang kata apa, belakang warna gelap sikit, biru biru cair sikit lah. So bila korang nampak logo tu, itu maksudnya Otak FX official, official yang sah lah. So korang tekan Otak FX kat sini. Kemudian ini cara register untuk hari ni. So mana yang tak reti nak register, korang boleh pilih pakai Facebook, korang boleh pakai Google, ataupun korang boleh pakai App Store Apple. Maksudnya korang boleh email dengan email sekali. So macam Am akan masuk guna Google lah, sebab kita biasa sekarang ada email banyak, so kita pakai Google. Okay, kemudian lepas tu korang dah masuk email korang. So bila korang dah masuk email korang, dia akan minta korang register profile and everything lah. Yang paling penting dalam Otak Efek ni, korang wajib verify dulu profile korang supaya mudah untuk korang withdraw duit korang. Contohnya korang boleh nampak dekat sini, korang tekan dekat account, kemudian korang tekan dekat more ni, and then korang nampak yang account Am sekarang ni dah verified dekat belah kiri atas ni. So korang tekan macam nak verify, korang tekan dekat belah setting ni, korang tekan dekat verification. So bila korang tekan verification, dia akan minta berapa korang punya IC and macam-macam lah untuk detail dalam tu lah. So korang masukkan supaya orang kata apa, sah untuk profile korang, yang mana itu memang real account korang. Lepas korang dah verified macam Am dapat ni, lepas tu korang nampak tak kat sini, kita akan nampak berapa duit Am dalam ni, Am level apa. Korang boleh tekan level, so korang boleh tahu kita level apa. Sebelum ni Am pernah capai platinum tau, tapi bila korang keluarkan withdraw duit korang, which mean korang punya status ni akan turun lah. Di berapa banyak withdraw duit yang korang ada dalam tu, korang akan dapat. Setiap daripada bronze, silver, gold, platinum ni ada kelebihan tersendiri dalam Otak Efek, which mean korang boleh check dekat sini, trade and win. So bila korang teka trade win, hari tu Am dah cakap trade win hari tu Otak Efek boleh tengok kita boleh keluarkan lot pakai MacBook Pro and macam-macam lagi. Tapi kalau korang perasan, bila korang scroll kat bawah ni untuk korang redeem korang punya hadiah, jadi korang dapat tak Apple Watch macam ni. So korang akan dapat silver status untuk Otak Efek. Untuk dapatkan silver status, mudah saja, korang tekan dekat done, korang pergi dekat account, korang create account, real account. Lepas tu korang masukkan real account korang, korang deposit saja. Okay, minimum syarat untuk dapatkan silver account ada requirement dia lah. Macam 1000, kalau korang top up 1000 USD, korang akan dapat level silver. Tapi kalau korang top up 2500, korang akan dapat gold. Which mean benda-benda penting untuk korang withdraw lot korang, hadiah korang, reward, and korang boleh deposit menggunakan Otak Efek. Jadi macam Am ajar sebelum-sebelum ni, kalau korang tak faham, korang tengok macam mana nak deposit guna Otak Efek. Satu lagi Am nak beritahu, Otak Efek perlukan 15 minit saja untuk deposit dan 15 minit saja untuk withdraw. So apa tunggu lagi, korang deposit duit korang, guna signal yang Am akan bagi super provide untuk signal, and korang boleh buat duit menggunakan Otak Efek. So kita stay tune to next video. Jangan lupa untuk download description kat bawah, and jangan lupa untuk download Otak Efek. Kita akan ajar untuk next video. Okay, jom kita tengok. Hello, welcome back to channel Aman Azhan again. Okay, minggu ni kita bawa ramai kru, and kita bawa ramai talent baru, termasuk talent baru lah, untuk join kita punya paranormal season hari ni. Dan kebanyakan alhamdulillah ramai yang sihat, cuma sedikit batuk. Jadi untuk kali ni kita ke tempat paranormal yang dipanggil bangunan general. So kenapa Am panggil untuk ramai kru untuk hari ni, sebab tempat ni ada dua bangunan, iaitu Am tak dapat jelaskan bangunan satu lagi sebab jari Daus akan terangkan bangunan apa. So kita kru kenalkan tim kita dulu sebelum kita start. Minggu ni kita ada siapa? Kita ada Ash, kita ada Mika, kita ada Aya, kita ada Ilya, kita ada Nuna, kita ada Wawa, dan kita ada Ellie. So kalau korang perasan kali ni, okay, dalam korang perasan yang kita ada buat live TikTok hari tu, Ellie berani untuk masuk paranormal. Kita sanggup tinggal 30 minit. Okay tak Ellie? 30 minit untuk Ellie seorang. Kata hari tu berani kan? Tak berani. Okay, so kita panggil seorang lagi wira kita, iaitu Daus untuk minggu ni. Alright, so Daus, hello. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni guys, lokasi kita dah di kawasan yang dikenali sebagai Bungalow General. Actually, tempat ni dari dua nama. Satu Camelot Castle, satu lagi panggil Bungalow General. Tapi memang tempat ni dipopularkan dengan nama Bungalow General lah. Saya nak cerita banyak pasal tempat ni
pun tak boleh sebab sejarah berkaitan dengan tempat ni kita tak banyak dapat. Tapi apa yang pernah berlaku di sini dan siapa owner dia tu, kita adalah sikit-sikit info. So saya hanya share, dan kita tak boleh nak cakap benda ni betul ataupun tak. Kita hanya share daripada apa yang kita tahu saja. So dikatakan Bangalore General ni dimiliki oleh seorang general. Dia memang pangkat general sebab dulu kita tahu tanah Malaysia ni kita dijajah oleh tentera British ataupun kerajaan British, dan salah satu yang salah satu yang menjaga tanah Melayu ni dulu sebelum kita merdeka adalah daripada kerajaan British. So selepas pada tentera ataupun tentera Melayu ditubuhkan, masih lagi di dalam latihan oleh tentera British. So general yang ada pada ni, dia memang berpangkat general daripada tentera British Army, dan memang ditugaskan untuk menjaga ataupun mengorganisasikan ketenteraan Melayu waktu tu. Jadi dia memang berpangkat general, dan memang dia stay dekat sini dan berkahwin dengan orang Chinese. Di mana isteri dia tu buat bisnes kosmetik. So kalau kita masuk ke dalam ni, memang ada banyak barang-barang yang berkaitan dengan kosmetik. Dan dikatakan kenapa tempat ni dibiarkan, ada dua kisah. Satu, family dalam rumah ni mati terbakar, dan satu lagi selepas pada ketiadaan family ni, rumah ni terbakar. Tapi memang rumah ni terbakar, ada kesan-kesan terbakar dekat dalam kawasan, dalam bilik di dekat dia punya living area dia. Dan memang kita akan nampak bekas-bekas terbakar tu. Rumah ni ada 6 tingkat tak salah saya, 6 ke 7 tingkat. So sekarang ni kita berada di kawasan atas, dan di bawah tu memang ada lagi tingkat-tingkat yang menghala ke ground floor. So setakat ni kita hanya boleh kongsikan itu saja berkaitan dengan sejarah Banglo General ni. Dan nak cakap pasal misteri itu, saya pun tak pasti sama ada tempat ni keras ataupun macam kurang energi dia. Ada orang cakap kurang, ada orang cakap kuat energi yang kat sini. Jadi itu bergantung kepada masing-masing punya pendapat. So insyaAllah malam ni kita cuba untuk explore kawasan ni, dan kita akan tengok sama ada tempat ni keras ataupun biasa. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita malam ni, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk pengetahuan korang, untuk nyali pertama hari ni kita bagi Nuna dan Eli. So Intan tak ada hari ni sebab Intan tak boleh minggu ni. So kita akan start, kita pergi tempat dan kita akan eksplorasi dalam ni. Jom kita tengok dalam apa yang ada dalam. So okay, manakah kita akan masuk nak eksplorasi dalam ni? Correct. Kita nak bagi Eli. Eli, apa pandangan Eli masa first start masa dalam ni? Are you okay? Takut. Takut. Takut nak cari siapa? Cari Mika. Okay. So okay, dah boleh explain masa first entrance kat sini. Alright, so sekarang ni kita ada di kawasan main entrance dia, di mana sini adalah pintu yang paling besar. Dan ada satu lagi pintu kawasan bawah aja. Tingkat dia banyak, tapi pintu ada 3 je sini. Tingkat ada 7 ke 6, tak salah saya. Tapi pintu ada 3. Jadi keselamatan tu kita kena lagi hati-hati lah. So kita kena tahu dekat mana yang perlu, apa dekat mana yang tempat untuk kita keluar kalau jadi apa-apa, dan kat mana yang kita kena berkumpul. Sebab apa, kawasan ni dia memang agak bahaya. Satu, sebab kawasan dia licin. Kalau korang tengok kat atas lantai pun ada banyak papan, lepas tu sampah-sampah, dan benda ni memang kalau tersalah pijak memang tergelincir lah. So kepada talent-talent semua dan juga kru, korang kena hati-hati dan jaga langkah korang bila korang jalan. Alright. Dan kat sini adalah di kawasan first yang kita akan masuk. Kat sini ada 3 hotspot kalau tak salah saya lah. Dekat atas satu, dekat kawasan dekat kawasan balcony. Lepas tu di tingkat nombor 3 ke nombor 4, situ adalah kawasan yang terbakar. Dan di mana dipercayai keluarga general tu meninggal di dalam bilik tu, bilik yang terbakar. Apa kalau kita ikut cerita yang dikatakan family dia tu terbakar lah. So memang di situ diceritakan family dia tu terbakar. Dan di kawasan bawah ada satu lagi tempat yang saya nak tunjuk. Ada satu lagi benda yang di hadapan kawasan, hadapan rumah. Ada satu patung yang dikatakan kalau macam luck kita, kita akan nampak patung tu berpusing dengan sendiri. Yang putih tadi? Haa, patung yang besar tu. So kita tunjuk patung tu. Right, okay. Ni okay, patung ni. So kalau dikatakan daripada cerita tim-tim paranormal yang pernah datang para di sini, ada satu kes yang dikatakan patung ni bergerak sendiri, dan dia pernah menangis darah. Ha tu tu. Ha, ada yang keluar dari mata dia. Kotak mata dia. Okey, itu yang dikatakan bekas-bekas darah yang memang tak boleh dicuci daripada mata dia. Allah Taala alam. Saya pun tak tahu
kebenaran itu macam mana, tapi cuma kita hanya cerita apa yang diceritakan kepada kita. Sebab tu saya kata tempat ni jangan main-main, sebab dia lain daripada yang lain sikit lah. So kita masuk lah untuk setting kat dalam. Siapa yang originally? Perempuan memang ada. Untuk minggu ni, Am sendiri akan turun seperti dijanjikan oleh audience. So Am, Mika dengan Ash. So perempuan kita akan bagi berpasangan, which mean kita akan bagi budak baru untuk diorang. Luna steady eh? Okay, Luna kena ada pair kan? Kalau tidak, Luna seram. Ke Luna boleh seorang? Tak boleh. Alright, Luna akan ada pair. Lepas tu, diorang akan ada pair. Maybe salah seorang antara Ayah atau Ilya, kita nak volunteer. Salah seorang saja yang untuk bantu Wawa untuk minggu ni. Boleh? Sekejap lagi kita decide hanya diorang saja. Okay? Kita akan start dengan perempuan dulu ke lelaki dulu? Perempuan dulu. Okay. Sebab minggu lepas lalu kita bagi lelaki. Dan kali ni kita akan bagi wanita dahulu. So, siapa yang akan start dulu untuk wanita? First dahulu. Siapa? Yang baru dulu. Okay, Luna. Luna pair siapa? Luna? Kan tadi dengan Wawa. Okay. So, Luna dengan Wawa. Ayah dengan Ellie. Ataupun Ilya dengan Ellie. Pilih. Korang decide. Ilya dengan Ellie. Okay. So, kita akan bagi first penonton. Kita bagi Ellie. Ellie, pilih pasangan awak dulu boleh? Dengan Mika boleh? Tak boleh. Dalam ujian nyali ni kena berpasangan untuk sama jantina, bukan lain jantina. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, tutup lampu dulu. Okay, pilih pasangan dekat perempuan. Wawa. Wawa. Okay, Wawa plan dengan dia. Boleh? Ha? Kenapa semua nak Wawa ni? Apa ni? Sebab dia orang rasa Wawa tak takut. Dia nak Wawa? Okay. Oh, sama. Tak apa. Okay, kalau Am decide kan boleh? Okay, Am decide kan. Boleh eh? Korang okay eh? Luna dengan Wawa. Ayah dengan Ellie. Standby. Kita start dengan Ellie dengan Ayah dulu. Boleh? Ayah setuju? Tak setuju. Kenapa Ayah tak setuju? Ayah nak kena Ayah semua. Okay. Ayah tak berapa selesa macam kita nampak. Kalau macam tu, kita bagi Wawa dengan Ellie, Ayah dengan Luna. Okey. Okey. Setuju. Setuju. Okay, Ayah setuju. Korang nampak? So kita akan start dengan Ellie dengan Wawa. Jom kita start. So guys, sini adalah kawasan first yang terbakar. Ini dia punya living area. Living area yang kedua lah. Living area yang kedua. So kawasan ni dia berhampiran dengan dapur. Dan juga dekat belakang tu ada kolam. Ini saya cerita guys lah. Ush, saya merembang dulu rumah. Ini saya lebih nak cerita part ni. Part ni yang best untuk saya cerita. Okey. Ini pengalaman saya sendiri. Saya tak tahu sama ada viewers boleh ingat ataupun tak kisah yang kawan saya terceduk dekat sini. Maknanya, I mean kerasukan dekat sini. So apa? Dia nampak ada satu entiti yang menyerupai budak kanak-kanak. Kanak-kanak yang berlari di kawasan kolam. Belakang ni ada kolam. Belakang ni ada kolam air. Di kawasan ni ada kolam. Dan ada satu lagi kolam dekat luar. Tapi ini kolam untuk anak dia. Dia ceritakan ini adalah kolam ataupun dia macam dia buat macam jacuzzi untuk anak-anak dia. So belakang kalau orang boleh tengok, kecil je. Kecil je kolam yang dekat belakang ni. Dan di sinilah dia katakan terlihat satu sosok kanak-kanak yang berlari di kawasan kolam. Dan setiap paranormal yang datang sini memang dia apa, dia orang menceritakan aura memang sangat tinggi di kawasan ni. Di kawasan belakang. Tapi saya tak letak dekat belakang sebab dekat belakang ada kolam. Jadi kita letak dekat sini sebab dekat belakang tu dia berlubang, takut jadi apa-apa kan, susah. So kita letak ke kawasan yang lebih selamat lah. Okay. Tapi kat sini pun memang kalau korang boleh tengok, memang kawasan ni memang bekas terbakar. Di dinding dan siling. Ini adalah kawasan terbakar dia. Alright. So kita akan start mulai dengan Ellie dan Wawa. Ellie dan Wawa. Tadi kita dah pilih eh. Ayah okay tadi? Kita letak Ayah dengan ni dulu. Oh, so bukan Ellie dulu? Kita letak Ayah ni dulu. Ellie kita buat tempat yang hardcore sikit kat bawah. Okay. So kita bagi Ayah dengan Luna. Okay, so ujian pertama kita akan bagi Ayah dengan Luna. So kawasan ni yang dikatakan ada kolam dekat belakang yang kita tak sempat tunjuk belakang ni. Betul. So ada satu warning daripada Daud sebelum kita start tadi. Apa okay warning tu sebut Daud? Okay, ini guys, tadi saya dah bagi tahu. Ini saya akan repeat sekali lagi supaya yang ni saya beritahu untuk talent-talent guys, untuk talent dan juga kru. Siapa-siapa yang nampak sama ada percikan api ataupun api yang datang daripada banglo ni, minta tolong bagi tahu saya ataupun bagi tahu Am, kita terus kemas barang terus balik. Sebab kita bukan bagi tahu benda ni kita dah set up ke apa tak. Betul.
tak ada setup kat sini. Sebab pernah terjadi dengan view apa? View Bigo eh? Ah, Bigo. Betul. Dia ada case dengan kawan dia sebelum ni buat kat sini. So, ini warning daripada Daus. Daus lebih berpengalaman. Sebab dekat sini, memang ada case yang tim paranormal yang datang buat para dekat sini. Diorang memang nampak ada satu apa-apa macam bola api Adisa yang melayang apa? Di dalam maksudnya, kawasan. Maksudnya, kalau kena memang efek dia terbakar. Okay. Macam kita kena api. Sebab tu, kalau nampak percikan api ataupun apa-apa yang berkaitan dengan api, tolong beritahu. Sebab kita takut benda ni membahayakan semua yang ada dekat sini. Ha, betul. Kru pun sama beritahu. Okey, so kita akan start. Baca bismillah, salawat banyak-banyak. So, Am akan serahkan mic. Kita akan bagi tempoh 10 minit. Korang boleh pegang phone. Korang boleh tengok telefon. Am akan pegang monitor. Apa terjadi sekalipun berselawat, bagi tahu Am, Am akan tengok dekat monitor. Jangan lari daripada tempat ni sebab nak elakkan keselamatan. So ada banyak kaca kawasan ni tau. Nuna dengar? Okay, Ayah dengar? Alright, so kita serahkan mic ni dekat Ayah dulu. Okay, so kita get ready semua. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini okey. Tekan check apa tadi? Kita ke bawah. Okey, apa pun itu eh. Itu apa? Cepat. So. Boleh tengok eh? Monitor. Tak dengar suara.
Ya, rasa tiba suara mati. Eh, waktu kejap. Suara dah mati. Tiba-tiba mati. Cuba cakap. Testing, testing. Ada. Ada apa? Macam barang jatuh. Macam macam ada orang baling macam tu. Rendahkan sikit boleh tak? Dah. Masa kat atas. Apa tadi ya? Bismillahirrahmanirrahim.
dia macam minta kau lagi. Korang nampak tak ada bayang? Mana? Nampak tak? Dia bunyi pun. Bunyi suara Nuna ke suara? Suka. Nafas Nuna. Nafas Nuna ke? Eh, bukan. Ha. Ha. Bukan aku tokin. Apa yang bergerak tadi? Pintu. Saya takut ke dia. Tahu tadi aku nampak cari bayang. Ya ni bukan. Tahu. Bunyi apa? Hilai. Hmm? Hilai bukan. Hilai. Pegang. Allah Masan. Nama lagi ke? Itu apa dia tu? Tu. Kena macam kepala buruk. Itu apa dia? Kepala apa dia? Nama lagi ke? Sakit dah ada dah ni. Untuk pun dah habis dah. Dah. Nak pergi ambil dia. Nuna sakit dah ada. Cahaya apa? Tadi tak ada apa? Tak ada siapa kat sini? Tak, masih tadi tak ada cahaya. Tak ada. Thank you.
Di mana? Ke kanan ni? Hei. Sikit dah jatuh. Sikit dah. Sikit dah jatuh. 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 Ha, tadi ada lampu kan? Tak, lampu ni tak tengok. Mana? Okey. Ada air, ada air. Tak turun. Baik air. Baik. Bagi lah pasal, bagi dia buat. Buka pintu. Okay. Dia nak kereta tu nak? Nak? Dia nak kereta tu nak? Nak kereta terus? Kena ikut kami. Okay, ujian Ali untuk korang dah habis. So apa kata, suggest Ilya, Runa dengan Ayah pergi ke kereta. Tukar teman, hantar kereta boleh? Okey, so kita masuk kat tempat bangunan ni. Saya baru tahu kita ada 7 tingkat. Ini tingkat yang ketiga. Empat. Okey, keempat. So kita belakangnya ada jauh. So kita stay masuk dan kita explore lagi tingkat empat. Belakang je untuk next. Sebab sini yang dikatakan anak daripada general tu mati terbakar dalam bilik ni. So kalau korang boleh tengok, memang bilik ni di antara salah satu bilik yang paling teruk terbakar. Bilik anak general tu? Bilik anak dia yang terbakar. Ataupun so, family dia lah. Di antara salah satu family dia yang terbakar dekat sini. So kita tengok montaj dulu kat dalam. Okay, boleh tengok kat dalam bilik ni. Ni bila, memang bilik hangus kan? Tengok bawah-bawah ni penuh dengan hangus. Barang-barang sudah hangus. Tak tahu kita dah berapa lama, kita tak tahu. Ke baru je dah lama dah. Lama dah. Alright, so kita bagi next uji nyali untuk Ellie dengan bawah sedi eh. Mantap. Sedi. Kenapa macam sedih kat muka tu? Tidak, lampu. Okey, kita tak. Okay. Tadi awak yang paling strong. Awak cakap betul tak? Betul. Awak strong. Sekarang nampak awak macam tu. Entah. Entah. Dah lagi. Okey, tak apa. Okey, so Am duduk kejap nak tengok keadaan bilik ni. So bilik ni dikatakan bilik kebakaran. Jadi ini adalah ujian pertama untuk Ellie. So sebagai senior, Wawa jaga dia baik-baik. Okey, so apa yang berlaku, syarat-syaratnya tak boleh lari. Stay je apa yang jadi berlaku. Ingat, apa-apa gunakan walkie-talkie, kami akan datang segera bantu anda. Boleh? Ellie bersedia? Alright, ni mic untuk Ellie. Okay, satu lagi mic, Daus. Boleh buat baca dulu, boleh? Okay. Right, kita mulakan uji nyali kita malam ni dengan bacaan doa insyaAllah. Semoga urusan kita dipermudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Wa la hawla la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ellie ingat siapa kalau apa-apa jadi? Ha? Okey. Ingat siapa nak panggil?
Am. Okey. Am. Jom. Bawa ke Mira. Suka rasa? Okey-dokey dengar tak? Okey. Ya. Ini. Oh ini. Boleh duduk dulu. Yelah, telur perempuan saya tak ada sebab kita letak kat kereta lah. Saya tahu tak sedap. Ellie ada rasa apa? Ellie? Ya. Ada rasa apa tak? Ellie? Tak ada apa-apa.
Mungkin risau kan? Risau? Risau. Oh, baju benda berbunyi. Kat belakang. Kat belakang. Mika nak cakap. Apa itu? Ada benda bergerak. Kau? Tak suara. Selur sini suara. Okay. Mika ada kat mana tu? Mika? Mika, Mika ada dekat bis. Ada dengan semua. Mika datang ke sini. Kau kacau aku kemati. Allahumma salli sayyidina Muhammad selawat. Kau dah tikam nampak situ. Kau dah kat mana tu?
Diorang semua ada dekat Mat, dia gerak, Mat. Belum masuk dah kot, tak ada apa ni. Biasa kacau lah ni, ya. Iyalah. Korang ke yang buat tu? Itu kilat apa tu? Kilat apa tu? Kilat apa weh? Dah. Kilat apa dah? Buat tu. Weh, masuk. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Ada apa? Itu korang main-main ni. Ada apa? Kamera meh? Kamera ikut semua. Ikut mana? Ada apa ni? You ada apa ni? Buka. Ada apa Ish? Betul-betul kilat. Betul-betul kilat. Ada benda belakang. Dia bergerak ke terapak monitor. Ada tak? Eh, kau dengar. Dia tak nama Eli. Dia tak etik nama aku pun. Jangan pegang. Kita tunggu. 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 Kita tunggu.
Aku belum sayang. Sakit mata. Ayuh. Macam berkilat berdiri. Dia asyik sebut nama Eli je. Tapi Eli dia dengar macam baca-baca kat telinga sebelah kiri. Baca apa? Baca kat sebelah kiri. Dia tak tahu dia baca apa. Oh, tak rasa patut. Tadi memang betul-betul ada benda berkilat belakang. Ada apa? Ada macam berdiri berkilat-berkilat. Aku tak tahu apa dia berkilat. Kat belakang ni. Cik tahu tak nak? Ya. Yeah. Tu lah. So, kami nak nak cari. Ya, mana dapat? So, untuk uji nyali ni, Am seorang. Okay, manakan Ash dengan Mika. Yang lain dah balik base. Kita bagi dia balik kereta sebab dah terlampau penat. Sekarang pukul apa dah? Sekarang pukul hampir pukul 4. Hampir pukul 4. Lagi 15 minit. Okay. So, Am dah bersedia untuk buat uji nyali. Lepas ni, diorang pula. Okay. Apa yang patut dibuat sekarang ni? Okay. Kita terap lah. Okay, dah boleh lah start baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tawhidana wa sallim ma'alim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, merembang. Mana Najib di sini? Ada mana Najib? Ada mana Najib? Kak Wik, Wik Najib. Okay, bila tak dapat uji nyali Am, Am akan set timer. Timer. Supaya Am tahulah berapa jauh Am. So, kita akan start sekarang lah. Manakan nombor nak keluar. Alhamdulillah, Allah dah bagi kekuatan. So, Am beransur sihat. Cuma Am ada sedikit batuk-batuk. Uji nyali sebelum ni pun buat dengan Mika. So kali ni apa tanya Mika, Am nak terbuat seorang. Okay, kat luar tengah hujan, secara tiba-tiba hujan. Saya tak sure. Korang kat luar hujan lebat eh? Hujan. Okay, hujan. So Am bersuka macam tu. Meremang mat. Jom, kita orang nak cari kabar cik. Okay. Ya. Allah. Aku nak buat sikit, insyaAllah. Aku kuat sikit. Mika dapat ke? I'm okay, ya? Okay. Okay. Mat, gerak, mat. Aku seorang je, mat. Okay, untuk bang rasa gugup up, up. Am suka tak fikir amat. Simon, mesti banyak timbul di sana. Dah radio mat. Bunyi apa tadi? Kata Am. Waktu tu okey aku menyanyi. Ha? Nyanyi? Tu radio. Settle depan-depan. Elakkan mengata pasal group member dekat orang lain. Am, tu salah ni Am. Ha? Dengar betul Am. Oh, tak tahu? 3 minit, Mat. Mika tengok kan? 3 minit kan? Jangan kacau aku, setan! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Asyhadu an la ilaha illallah! Asyhadu anna Rasulullah! Hayya al-salah! Allahu Akbar! La ilaha illallah! Am. Awal lagi Am nak azan. Sebelah Mat, memang kena azan. Aku tak banyak bunyi aku azan eh. Jangan main-main eh. Aku takut kat Allah! Allahu Akbar.
Allah akbar. Allah la ilaha wa yakuin. La ta'u fi sinatu. La wa masin salamati ma'fi abman. Allahu akbar. Makin dekat dengan aku eh. Kau main-main eh? Kau main-main eh? Allah Sallim Muhammad, Allah Sallim Muhammad, Allah Sallim Muhammad, Allah Sallim Muhammad, Allah Sallim Muhammad. Allah ilah la wa wa da. Siapa kau? Allah Sallim. La ilah la wa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'ala solah, hayya 'ala solah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ya teruslah mungkin. Ya pemina. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan kepada-Mu, ya Allah. Hanya Engkau yang aku sembah. Hanya Engkau yang aku takut, ya Allah. Hanya Engkau yang aku sembah. Hanya Engkau yang aku takut, ya Allah. La ilaha illallah. 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 Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Jaga gagaku. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah. 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 Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, Tuhanku, ya Allah. Siapa tu? Siapa tu? Abang pulang mana? Abang Demika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, suara siapa tu, ya Allah? Ya Allah, suara siapa tu, ya Allah? Ya Allah. Ya Allah, 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 aku rasa merinding, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku tak sedap badan. Ya Allah, aku tak rasa penat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Abi tak lagi ya? Ya Allah, ya Allah. Allah. Dikir hati ya? Allah.
Allahu Akbar! 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 Apa yang kau nak, ya Allah? Apa yang kau nak? Penat lah macam. Awal rasa penat. Penat? Selalu tak penat tau. Dia rasa penat. Dia tak tahu lah. Sebab dia tarik energi lah. Awal lah penat. Nak minta cerita ke? Bila kita nampak. Nanti lah. Nanti. Okay. Tadi Am agak penat sikit. Am ingat kau nak balik tapi kau still nak sambung Nyi Ali. Okay, Daus boleh take over sikit tak sebab Am tak berkemampuan hari ni. Am nak rest untuk je ni. So, Am serahkan mic kat korang boleh? So guys, tak apa. Okay. Ini adalah Nyi Ali yang terakhir. Slot kita yang terakhir. Jadi insyaAllah harap-harap yang terakhir ni akan jadi yang terakhir kita, kepada kita untuk hari ni. Jangan ada sambungan lagi. Saya pun dah penat. Semua masing-masing dah penat. Jadi okay. Kita teruskan macam biasa. Zikir, insya-Allah mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita malam ni. Jom. Okey. Sedang berduaan, Mina. Ayah, Ida, ayah. How sad. Test mic, test mic. Ha? Ha? Janganlah, Aish. Aish, ha. Belum start lagi. Haa. Sekejap, sekejap. Mika tak tahu dah. Hello, test, test. Walkie-talkie, test. Try to voice in walkie-talkie, guys, please. Test. Alright, thank you. Allah, apa? Ya Allah. Ya, Aish. Aish, Mika terkejut sebab Aish. Sorry. Mika terkejut sebab Aish. Huh, ya Allah. Aish. Mika dengar tak apa. Mika dengar. Tapi Aish, Mika lagi terkejut sebab Aish terkejut. Rasa jantung nak jatuh. Aish, betul. Aish takut. Tahu. Janganlah. Sabar. Tak ada faham. Allah. 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 Ya, dia tu. Kenapa tu ada apa tu? Tak, dia cari tu. Dia nak dapatkan gelombang tu. Oh, energy tu. Gas energy. Kenapa? Ada apa jadi ke? Ada susah nak explain lah. Tapi dia kat belakang. Macam tengah main screw. Macam tengah tarik screw. Aish. Aish. Pandang Mika. Kita pandang belakang sama-sama. Boleh? Sekarang. Satu. Mika. Dua. Tiga. Ya Allah. Oh, apa? Tak apa. Dah. Tak apa, tak apa. Oh, jatuh. Bawah dah ada bunyi. Mika jangan kacau Ash.
Mika tak kacau. Mika tak kacau Ash. Mika okey ke tu? Ni suara siapa tu? Siapa ke? Ayah. Morning. Mika. Memang ini dengar tak? Dengar. Allahu Akbar. Bukan Mika tak campak, Mika letak dia jatuh pusing. Mika okey. Okey. Dengar juga bunyi di bawah. Bunyi apa tu? Tak tahu. Mika kenapa? Mika tahu kenapa Mika rasa tak takut bila ada Ali? Tak tahu. Tak takut lawak Mika. Allahumma. Ais, jangan main-main. Astaghfirullahaladzim. Ada nampak apa-apa tak sebelum ni? Mana? Tak tahu. Aku nampak bawa tadi tapi tu ada orang cakap nampak kat aku. Mika, jangan pergi Ais. Mika, tolong jangan. Mika! Ya Allah. Mika, jangan kacau Ais. Mika! Mika! Janganlah macam tu. Aisyah, Aisyah. Okey, tenang-tenang. Zikir, zikir hati. Zikir hati, Aisyah. Zikir. 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 Okey. Zikir. Zikir, zikir. Jangan, jangan pinik. Jangan pinik. Zikir hati, ya. Zikir hati, ya. Right? Dah hati. Dah hati. Allahu Akbar. Mika. Mika, jangan lari, please. Depan belakang ni. Mika, saya lari! Tak ada lagu tau je lah. Saya, saya. Jangan banyak, jangan banyak. Mika, action ni. Kena bagi seorang ni. Apa dia? Apa dia? Mika kena masa seorang ni. Action sangat ni. Ha? Kena buat seorang-seorang? Tak nak. Aish, tak nak. Mika, Mika. Mika kena buat seorang-seorang? Oh, sudah. Ha? Sudah. Kita kena dengan Aish kan? Kamu, kamu cuba relax. Aish pula Mika ni. Dah dia buat dua orang. Cuba dia buat seorang. Takut dia. Ya Allah. Bunyi apa kat bawah ni? Tak habis orang tengah uji ngali kacau sini. Jangan, jangan tengok belakang. Jangan tengok belakang. Tengok Mika. Tengok Mika. Mika jangan tengok pula. Mika bukan tengok situ kita ni. Make sure ada kru yang jaga kereta. Kesian budak perempuan tau. Betul kan? Dua orang aku, ada dua orang kat sana. Tiga orang kat sana, sorry. Tiga orang perempuan kat sana. Tak apa. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Mungkin sama ke? Mungkin lain. Allah Akbar. Siapa dekat tangga? Am? Tak dengar Am? Test? Apa Mika fokus dulu? Dah berapa minit dah? Mika dah berapa minit? Tak tahu. Mika tak set time. Benda buat. Mika? Kru yang lain mana? Yang kat perempuan boleh datang sini tak? Tingkat lima. Tingkat lima. Bunyi ni teruk. Oh. Tahu tak? Tak, tak nampak. Gelaknya ke hati.
Belum. Siapa dekat tangga? Am? Hello, 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 hello. Tak dengar, tak dengar mic. Hello, test. Walkie-talkie, test. Nak masuk lah. Jom. Dia terlalu masuk. Jangan terlalu masuk. Sudah, sudah. Sudah. Ah, sampai. Ah, mana? Ha? Tolong, pergi Am check. Tolong Am tak dalam tu Am. Tolong check Am. Ada apa lagi? Kali awak sampai habis dia minta tolong. Ya tu. Bilik kosong, tak ada orang. Ada. Ada apa kan? Tak ada orang. Bilik kosong, aku pun ngigak juga tadi. Wah, aku tak, dia daripada arah sini, tak pasal arah dekat tangga. Korang dekat tangga ke tadi? Tak ada. Air tak ada. Wah, jom kita gerak dulu. Tak sedap badan kan. So sekarang dah pukul 5 pagi. So kita dah habis kita punya uji nyali. Betul. Amar memang penat, penat betul. Bukan penat sebab uji nyali. Sebelum ni Am boleh tahan 3-4 jam pergi hunting. Tapi Am tak tahu, Am rasa macam sepenat. Penat lah macam Nuna pun penat kan. Banyak tak tahu tiba-tiba rasa penat. Ayah rasa penat ke sebiasa je? Penat juga. Penat sikit. Okey, tak apa. Kita buat bacaan terakhir sebelum kita balik. Tak nak ada benda yang mengikut. InsyaAllah. So sebelum tu saya nak buat pembetulan sikit. Okey. Pembetulan kepada info untuk rumah ni. Okey. Sebenarnya owner ni dia bukannya orang daripada British. Okey. Owner ni dia orang Chinese juga. So dua-dua orang Chinese. Tapi saya tak tahu, kemungkinan sebelum tu memang ada orang British ke, ataupun memang dia memang dapat pangkat daripada tentera British. Tapi owner dia ni berbangsa Chinese. Okay. So kita sekali lagi ya, nama dia Brigadier General Datuk Leong Siu Meng, dengan isteri dia bernama dengan Datin Mei. Okay. Bernama Datin Mei, isteri dia. Alright. So Datin Mei ni lah dia antara usahawan, usahawan wanita lah, kosmetik pada waktu tu. So kita dah buat pembetulan. Saya harap kalau ada tersalah silap info tu, minta maaf lah sebab kita pun tak dapat info yang legit. Betul. Okay, kita tutup uji nyali kita malam ni dengan bacaan doa. Semoga urusan kita untuk pulang ke tempat masing-masing dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sallimna sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim khalaqana wa sallim ajsadana minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yassir wa la tu'sir ya Allah, yassir wa la tu'sir ya Rahman, yassir wa la tu'sir ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Polis pula. Kan. Ni apa? Benda. Security. Okay. Alright, so kita habis punya Ali. So minta maaf, tak tahu dia rasa penat. Am rasa lain macam penat dia. Kita jumpa lagi next video. Kalau ada komen menarik, kita buat yang tempat best. So korang stay tune je, sebab tak lama lagi kita akan buat yang lagi best, yang nama yang popular yang biasa korang dengar. Kalau korang nak tahu, korang komen kat bawah. Kita akan cuba dapatkan tempat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.